pagi-pagi jangan lupa corona. Kopi, rokok, nasi. Ono! Ono! Corona berhasil menunda Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol dan Liga Champions. Tapi, corona tidak bisa menunda jatuh tempo, angsuran kulkas, TV, HP, motor, mobil, cicilan KPR, atau kredit di bank, dan juga hutang di rentenir, teman, tetangga, mertua, dan kewajiban lainnya. Jika warga Indonesia tidak bisa diberjaan dengan istilah lockdown atau social distancing, baiknya himbauan dirubah aja menjadi menjedok di emah si ateh. Gak usah panik sama virus corona. Malaikat Israel sudah punya daftar nama siapa saja yang harus dipanggil duluan. Itu pasti gak akan bisa tertukar dan gak bisa dinego, paham, kan? Himbauan buat kaum bapak-bapak. Demi kesehatan, buat para suami-suami yang menyayangi istri sehubungan dengan wabah virus corona, dan ada kemungkinan virus itu menempel di uang, maka untuk sementara waktu, untuk tidak memberikan uang belanja, mulai tanggal 16 sampai 29 Maret, untuk mencegah penyebarannya. Semoga kita dijauhi virus dan didekatkan sama yang mau serius. Bam, oh, bap, bada, bap, boom, pow. Dilarang bersentuhan dengan yang bukan mahram oleh agama, disebut fanatik. Dilarang sama corona, langsung nurut. Selamat pagi Pak. Untuk menyikapi penyebaran wabah virus corona, apakah hari ini masuk kerja? Selamat pagi juga. Untuk karyawan yang belum meninggal, tetap kerja seperti biasa. Baik Pak, terima kasih. Pemerintah imbau kepada masyarakat tetap bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Kecuali sales yang belum capai target.